nak balik raya dulu no. Hampa-hampa-hampa semua. Selamat bekerja. Sampai pagi raya nah. Balik dulu. Balik dulu. Baik semua, selamat pagi. Ni apa ni? Banyak salah ni. Tapi Puan, saya dah buat ikut sebiji macam ni. Habis tu kenapa komen panjang sangat ni? Kalau kamu tak selesaikan masalah ni dengan segera, kamu jangan harap nak balik bercuti beraya. Tapi Puan, saya dah nak balik dah ni. Tak ada tapi-tapi. Selesaikan. Apa dia tengok? Eh, kalau aku tak siap kerja ni, aku tak boleh balik tau. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Mak. Cik baru sampai ni, Mak. Alhamdulillah, Cik sihat. Mak sihat? Alhamdulillah. Mak, esok malam Cik balik naik bas lah. Cik ambil bas malam. Okey, Mak. Assalamualaikum. Sikit-sikit je nak pergi dapat impak lagi cerita ni. Impak kepala otak. Hang dah tak cukup impak ke lagipun ni rancangan masuk je, Kamal. Hang buat baliklah ni. Yelah-yelah nanti aku buat lah. Apa nanti-nanti? Buatlah ni. Aku tunggu sampai siap. Ya, Mak. Awak, Mak. Pasipak, Mak nak apa? Amboi. Tak kerti nak bagi salam dah ke? Assalamualaikum. Awak, Mak. Pasipak. Alam tengah kerja ni, kan? Hang ni kalau telefon, manja tengah kerja. Hang nak balik kampung bila ni? Hang ingat? Ni, last chance Mak bagi kat hang. Kalau hang tak balik, kenaikan bakal laki hang. Mak terima pinangan lebay leman tu nak. Mak boleh dok cakap benda ni masa Alung balik nanti? Alung tengah kerja ni, Mak. Esok kot Alung balik. Ni, apa dia dok kot lagi? Esok Alung balik dah tak ada kot dah. Mak, Alung banyak kerja nak kena selesai sebelum Alung balik. Boleh tak bagi Alung masa sat? Nah, assalamualaikum. Semua orang nak rabat atas kepala aku. Hang pun sama. Royak ke apa? Royak ke apa-apa? Hati aku ni yang koyak. Hang buatlah ni. Hang buat. Aku tunggu hang. Tang ni. Buat sampai siap. Pandai sangat ubah kan? Hang buat. Hei, awak ni. Tak sahlah duk paksa sangat budak tu. Kalau jodoh dia sampai nanti, kahwinlah dia. Saya bukan paksa, bang. Saya usaha nak carikan dia jodoh. Kalau nak ikutkan dia, sampai kesudah pun dia tak cari. Umur dia dah 32. 32! Bukannya muda, tua dah. Ni pun saya bagi peluang dekat dia cari sendiri. Kalau nak ikutkan hati, saya terima dah anak lebay leman tu. Aku suka awak lah. Malas saya nak layan. Ni, saya nak pergi kedai. Nak pergi beli minyak gas tu. Nak bubuh dalam pelita tu. Malas layan sudahlah. Pi singgah kedai tipah geleng-geleng. Pi ambil daun palas itu. Saya dah pesan kat dia dah. Mampu lagu ni. Ai,
tu, yang ni, yang ni belas ni kau ambil letak di sana. Ni ya? Ah. Kamal, nanti hang raya dekat mana? Dekat Jeli ke dekat Parit Buntak? Nah, tahun ni aku pilih Parit Buntak belum mak aku. Ah ni. Weh, ipar raya ni aku ada satu drama tau, 30 episod. Ah, molek tu. Aku pun tak ada job di ipar raya ni. Ha, baguslah. Job drama tu aku boleh bagi kat hang. Iyalah kan, walaupun hang ni selalu berkelahi dengan aku, hang tetap kawan aku kan. Cuma aku ada satu syarat. Ada syarat? Syarat apa? Dero ni bagi Pak Long, Pak Na, Pak Lam dan yang paling cantik ni adalah untuk pakai bini aku. Walaupun tak ada calon lagi. InsyaAllah nanti Allah hantar tu. Gapo? Kena jadi kawanmu. Tak usah aku umur tu dah lah kagak sepuluh singgung. Oi! Hai ingat aku nak sangat kau hang jadi kekasih hati aku. Aku suruh berlakon je. Hang tu pun masa depan pun tak nampak, kelam gelemat. Perasan ingat aku nak sangat hang jadi boyfriend aku. Ah, tak apa, tak apa. Tak mau tak apa. Job tu aku pakai online. Ayolah-ayolah. Macam itulah. Hang kawan aku kan? Tak payahlah duduk kira sangat. Ni. Nanti aku bagi kat hang alamat rumah aku nah. Ah, cepat sambung. Aku tunggu. Nak buat juga. Iyalah. Tinggal. Mu ni comel betul. Tapi itulah menegari sangat. Sebab pun nak menyamah. Jadi gawe aku tu betul pun okey juga. Boleh nikah. Hang! Eh, hang hantar dah belum puasa. Hang nak ambil kesempatan kan? Hei, hilang ni. Aku nak kejut mu ni. Dah siap lah ni. Ha? Tak ada kejut dia dah sedar. Asyik baik aku jaga tau. Kalau aku tak jaga, hang mesti nak ambil kesempatan dekat aku, kan? Eh, tak ada lagi long ni. Gatai. Masalah Azim. Lucu dia sedar. Oh, dosa. Allah.
Allah Akbar. Allah. Oh, dan lagi ni 10 minit, 15 minit. Waalaikumsalam. Dah gerak ke belum ni? Allahuakbar, Mak. Mak, nanti cek telefon balik lah. Okey, Mak. Assalamualaikum. Oh, tak ada nak tukar-tukar baju ke apa ke? Dah lambat dah ni. Baju raya. Kau buat apa ni? Lah, aku kan nak nyaman jadi gewemu. Kenalah pakai serondong, mau jadi. Aku rasa muak dengan tu. Awak, aku gemuk sangat ke? Hai, dok. Jangan balik comel. Ada, tepi-tepi. Aku dah lambat ni, tahu tak? Ni, tolong tutup pintu pagar sekali ke aku. Dah lalang, Mai. Lah, terima kasih tak, dok. Tapi tak apa, janji berbakar raya deh. Banyak cakap eh. Assalamualaikum. Salah. Okey, tak boleh. Ya Allah. Ya Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ya Allah. Kau tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba-Mu ini nak balik raya kampung. Kedah. Kalau lebih boleh tempat. Hei, Allah tak ya. Macam kenal. Sudah tu lebah. Semut. Ya. Wahai Ratu Lebah. Biarlah dunia ini terbelah dua sekalipun, aku akan tetap mencintaimu sepenuh hatiku. Semut, walaupun bisa aku lagi berbisa daripada engkau, tapi hanya engkau saja yang dapat menukar bisa ini untuk cinta kita. Tetapi bisa itu tidak pernah membunuh cintaku padamu, wahai ratuku. Betul kau? Betullah. Hei, apa merepek apa ni? Majlis apa benda ni? Benda yang bercakap yang tak dalam skrip tau. Kau boleh sabar tau. Bagilah peluang. Hang cakap pandai, mai tak cikgu tanya kami. Ha. Tak pandai naik, lepas tu hang pandai. Awak tak bawa watak semut je?
Ah, cakap benda tu. Cina ayam. Panas tu, Dok. Jangan panggil nama tu boleh, Dok? Maaf, maaf. Dia nama dia. Ni, apa siapa ni? Nak balik Kedah ke? Alah. Kalau nak tumpang boleh. Hang ni dahlah baru main tegur aku, lepas tu nak tumpang pula aku balik. Dah lagu ni. Saya sebenarnya dah kena tinggal gambar. Saya pakai kain melekat dengan kurta ni lepas balik semalam tarawih tu, saya tertidur. Lepas tu saya bangun-bangun saya dah kena tinggal dengan gambar. Lagipun kita sekampung kan. Memanglah satu kampung. Tapi last aku jumpa hang 15 tahun lepas tau. Ni baru jumpa balik. Kita ni dah kira orang asing tau. Aku tak tahu niat hang apa. Tahu nak rogol aku ke, nak rompak aku ke? Tak, tak ada niat pun. Saya dah lah nak tunggal mak saya kat rumah seorang-seorang. Nanti kalau saya tak balik raya, nanti mak saya sedih ke apa ke. Awak tak kesian ke kat dia? Tok Mai buat cerita sedih pula kat aku. Boleh tumpang eh? Kalau awak tumpangkan saya, insya-Allah Allah akan gandakan rezeki awak. Sesungguhnya orang yang membantu orang yang dalam kesusahan ni, dia telah melakukan satu amalan yang terpuji. Satna. Dok, ni pasal apa dok ambil gambar ni? Halah! Bukti! Kalau jadi apa-apa ke aku, aku pi buat laporan polis, polis cari hang. Kira bolehlah ni. Bolehlah. Ni. Hang jangan nak buat macam-macam ke aku nah. Tumpah dak. Tak baik hang kat belakang. Pi sikit. Banyaknya kasut. Wajah dia kasut ke apa ini? Duduk belakang, pilih macam bos pula tu. Tak, bukan. Kita kena ada penjarakan fizikal. Han tak payah nak penjarakan fizikal sangat. Han main duduk sini. Tak apa ke? Tak apa. Tak rabah, Han. Garam macam rimau. Lapar. 4 jam perjalanan ni. Aduh. Dah. Dah. Aku balik ni aku ikut jalan biasa tau. Sampai dekat Perak sakit bawa aku akan naik lebuh raya. Hantau kan anak-anak raya ni jalan jam. Tak apa, tak kisah pun. Janji kita dua selamat sampai. Tadi buka puasa makan apa? Sandwich je.
Itu saja. Sebab tadi aku terlajak tidur. Aku bangkit pukul 10. Pukul 10 tu baru aku buka puasa. Awak boleh jadi macam tu? Yalah, kita ni sepatutnya buka puasa tu kalau boleh awal yang mungkin lepas azan maghrib. Lagi pun memang tak elok kan tidur time-time nak buka macam tu. Nabi kata ni, kat... hang boleh tak payah nak ceramah kat aku? Kan lagi pun aku rasa hang tak tahu pasal apa aku bangkit lambat, pasal apa aku buka puasa lambat. Jadi tak payah sibuk boleh? Diam. Ha, awak mak. Ni, hang sampai mana lah ni? Mok ni pun kalutlah ni. Orang baru bertolak ni, baru keluar daripada Selangor tau tak? Ha, tudung lubang mak pesan kat hang tu, hang beli ke tak? Beli mak, mak ni. Mak tahu tak tudung mak tu orang beli awal lagi, Alung beli sebelum puasa lagi, tahu tak? Mak. Cik cakap dengan Alung sat. Ish, hang ni kalut dah. Hei, Alung. Baju Mali yang baju raya hang tu, Alung beli tak? Angah, baju hang tu Alung dah beli dah. Hang tu bukan yang tak tahu. Kalau Alung tak beli, nanti hang merajuk tak macam cakap dengan Alung setahun, kan? Ni, tak apalah ni. Alung terbuk kereta ni. Nanti semang lain lah dah sampai. Bye. Awak beli tudung ke? Tak lah. Beli tudung kat mak, tudung Dubai. Cik cantik, kan? Tapi kalau awak pakai lagi cantik. Pasal apa ni? Pasal apa-apa? Hang tu dah menumpang kereta aku. Lepas tu duk perli-perli aku. Jangan sampai aku tendang hang keluar daripada kereta ni tau. Saya bagi pendapat je pun, bukan saya perli. Ni, tak payahlah. Bagi pendapat sebenarnya nak perli aku, kan? Okey, okey. Saya minta maaf. Hang jangan cakap dengan aku dah, boleh tak? Saya... Diam! Diam! Assalamualaikum, Mak. Cik dah dekat Perak dah ni. Dekat Tapah. Itulah mak rezeki, ada orang sekampung. Dia bagi cik tumpang dengan dia. Tak apalah mak, mak tak payah risaulah pasal cik. Nanti apa-apa cik beritahu mak lah. Mak tidur lah dulu. Assalamualaikum, mak. Pasal apa ni? Angin kot. Aku kan lambat makan. Aduh. Tak. Farah, berhenti tepi tak apa. Biar saya bawa. Tak apa ke? Tak apa. Berhenti saja tepi. Duh. Banyak kedai makan dah katuk ni. Nak raya, kan? Hei, hampirlah cari kedai runcit. Beli keropok kat aku. Sakit perut tau tak? Sat.
kan dah abang nak makan keropok. Keropok tu bukannya bagus pun. Awak kena makan roti ni. Roti ni banyak karbohidrat ni. Dah lah awak tu tengah sakit. Ambil. Ni nak makan lagu mana? Camcau pun tak ada. Tunggu sekejap, saya pergi ambil camcau. Itulah suruh beli keropok, beli roti. Lepas tu camcau pun tak ada nak makan lagu mana ni. Lambat. Daripada sakit besok lagi, sakit lagi teruk. Kalau pergi macam pegang. Zam-zam. Sebelum minum, selawat ke atas Nabi 3 kali. Minta hilangkan gastrik tu. Ayat zam-zam ni, kalau kita minta hilang dahaga, maka hilanglah dahaga. Kalau kita minta dia jadi penawak, insya-Allah dia akan jadi penawak. Baik, Ustaz. Terima kasih, Nah. Tepi kaki. Nak tutup pintu. Tiga kali kan? Tiga kali. Nak jalan dah ke? Tunggu awak ni. Pegang. Nak pakai tali pinggang ni tahu tak bahaya. Asal ni. Ya Allah, minyak habis. Ha, ini semua salah hang lah ni. Tadi dekat stesen minyak, hang tegur aku, hang sembang aku, aku terus lupa nak isi minyak, tahu tak? Salah saya juga. Memanglah. Pergilah beli minyak, tunggu apa lagi? Beli minyak rupanya, kedai minyak pun tak nampak kat sini. Tu, pergilah tanya orang kok-kok sini, mestilah dia tahu. Takkan nak tunggu kat sini sampai raya kot? Ya, ya, tak payahlah marah. Hilang cuma itu. Dengan dia ni. Bawa malang tu. Aku memang geram betul dengan dia ni. Dia ni memang bawa bala kat hidup aku. Pas satu masalah. Kira aku dah sampai dah, tahu tak? Ada kedai minyak. Tapi lagi 6 km.
apa lagi? Tu pun nak kena ajak ke? Tolaklah! Ya Allah. Dengan ujian dan dugaan yang kau bagi ini, ya Allah. Kau bagilah dekat aku rezeki yang barakah. Hei, memang padan dengan muka Hang lah. Kalau aku tak jumpa Hang, aku tak sembang dengan Hang, aku dah isi minyak tau. Ha, berhenti pasal apa? Tolaklah, lembablah. Sabarlah, letih tau tak? Berhenti. Buat ni. Jangan nak tarik baju. Koyok lagi baju. Selamu takut. Kenapa nak paling macam tu? Ni orang lain ni bukan boleh percaya nah. Tempat gelap lagu ni. Hui, dia ni. Assalamualaikum, Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa halnya ni? Bangkit ke? Saya ni sebenarnya, Pak Cik. Tolak kereta jauh ni. Kereta minyak habis. Nak tolak pi kedai minyak depan tu. Yang dekat depan tu dah lama bankrap dah weh. Oh, ada lagi satu tapi 10 batu lah jauhnya. Ha, tapi dah tutup dah pun gamaknya pasal dah pukul 11 lebih dah sekarang ni. Kau mau berdua nak ke mana sebenarnya? Sebenarnya kami ni nak balik Lestap, Kedah. Jitra. Oh, Jitra. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur pakai kain black card saja. Jangan dah kau mana ni. Sebenarnya Pak Cik saya dah lambat tadi. Sebenarnya Pak Cik, dia kan terciut dan seluar. Sebab itulah pakai kain. Ada. Tak apalah, saya akan bertutup. Ya tak? Suami isteri lah ini. Ya Pak Cik, dia ni bini saya. Dia nak balik kampung dia ni. Oh, suami isteri. Jauh lagi nak sampai tu weh. Oh, kalau macam tak apalah. Mau tidur je rumah mak cik. Ha. Masuk. Ada nak pergilah siapkan tempat tidur. Pak cik tolong tolak. Mau lah. Siap tempat tidur ni. Harap. Masuk dalam. Biliknya. Bilik Ayu ada dekat sana. Apa namanya? Kalau panas pasanglah apa nama kipasnya. Jangan malu-malu. Hati-hati ni. Lupa nak nanya. Siapa namanya tadi? Nama saya Firdaus. Ni isteri saya, Farah. Oh, ate. Secocok berbenuh namanya pun. Sedap berbenuh. Firdaus, Farah. Dua-dua F. Macam pinang daripada dua. Jangan malu-malu tau tak? Masuk je. Bilik ni buat macam bilik sendiri. Ini bilik anak makji. Dia lusa dia balik tu. Apa ni malu-malunya? Masuk le. Ya. Apa ni makji? Ya. Dua orang je ke bilik ni? Berdua lah. Takkan bertiga dengan makji pula. Kamu tidak masuk. Saya nak pi pergi baju dekat itu. Oh, tak payahlah. Tak payah susah-susah nak ngomong-ngomong malam-malam buta ni. Ni, rumah Mak Haji banyak baju. Nanti Mak Haji ambilkan baju kamu nak salin dia. Ha, masuklah. Ha. Masuk. Yang kita dah menikah. Jangan nak teriak boleh tak? Kau ada pendengar macam mana? Kau dengar ni, saya cuma nak selamatkan keadaan. Tu je. Apa yang cakap ni? Keadaan apa dia? Keadaan apa dia? Awak tahu tadi dalam gelap awak duduk dengan saya macam mana? Dengan rapat macam mana? Kalau saya tak abang kat mereka yang kita laki bini, akan timbul fitnah. Ni, Han cakap apa? Aku tak buat apa kat Hang lah. Aku tak rapat pun dengan Hang. Han tahu dok. Lo
ni hang dah tipu. Nak kena duduk satu bilik sekali. Ini dah bukan fitnah tau. Ini dah dosa besar masuk api neraka. Mana saya tahu mereka nak bagi kita tumpang tidur rumah mereka. Hang sebenarnya semut dah tahu. Hang nak menggatai kan aku kan? Apa ini? Nah, menyembuh. Nak buat apa ni, Pak Cik? Ha, kata tadi gatal lah, semut lah apa ke. Ada semut ke? Nah, ambillah, sembuh lah. Semut ke, nyamuk ke, sembuh je. Nengok sampai nak tidur luar, berkepesin nak tidur luar, baru kahwin nak tidur luar mana mahu. Sembuh, sembuh. Ya, ambil. Terima kasih, Pak Cik. Ya, sama. Dengan Demel. Ha, awak dengar tadi gatal semut. Kata awak pun bagilah penyembuh. Atin nak ke mana ni? Bagi baju nyalin. Eh, mana tahu kau nak nyalin baju gatal. Ha, elok benar lah. Ada baju kelawak eh. Sibuk baju kelawak. Ada le. Ini baju-baju ni je. Ha, kalau nak nyalin. Ha, yang ini untuk suaminya. Yeah. Ha, yang ini untuk isterinya. Ha, ni, ha, toilet ni aku untuk kongsi lah. Ya. Ambil lah. Atau? Terima kasih, Mak Jina. Sama-sama. Ni, aku nak pergi mandi tau. Lepas je aku keluar dari iak, aku dah tak mau tengok muka hang. Hang sila pergi melingkup. Ni, harta benda hang kan? Ambil. Tidur sini. Dak ni nak tengok semayang terawih dekat Mekah. Terawih Mekah? Ni baru pukul berapa? Baru pukul 12. Terawih Mekah pukul 3. Baru pukul 12? Dah, ni masuk bilik berehat. Masuk. Kunci jam tu pukul 3 tu bangkit tengok. Ya? Yeah? Masuklah. Selamat malam, Pak Ji. Saya dah try tidur kat luar. Tak boleh Pak Haji duk tanya banyak, tak tahu nak jawab apa dah. Eh, ini memang saja kan? Tak apalah kalau macam tu, biar aku je tidur kat luar. Han duduk dalam bilik ni. Karang, bang.
Ada rancangan Farah tengah duk tayang ni tapi tu duk cari tak jumpa-jumpa lagi. Ateh, ada ni ye. Mana ada rancangan apa-apa malam muda ni? Ada mak ji. Sat nah. Cari sat. Ateh, kamu ni pun malam muda ni kan? Yang ada rancangan berita, rancangan luar negara. Ada lah. Ada, Makji. Cuma Farah rasa dia punya masa tu tukar waktu petang. Ateh! Kamu ni dah kata-kata nak tidur ke? Tak ke penat koma ni? Pergilah tidur. Pergilah tidur. Baik, Makji. Baik. Masuk! Apa hal tadi tu? Ateh, heran berbenar awak dengan budak Farah tu. Tadi nak tidur dekat depan tu. Ateh awak pun tanya. Dia kata dia nak tengok rancangan dia. Rancangan apa? Hanya malam-malam buta ni. Mana ada rancangan apa? Ada pun berita rancangan luar negara. Ada lah. Pelik perangai dia ni. Tadi awak keluar sana nampak tu suaminya tu. Baring kat kursi panjang. Oh, benarnya lah pahal tidur sini. Tapi dia kata nak nunggu ni rancangan terawih dekat Mekah kata dia tengok. Apa kepesa pukul 12 nak tengok terawih apa? Arab pun tengah mengoloh lagi belum buka. Hei, tu awak khabar pukul 3 lah. Pergi masuk tidur dulu. Hei, ajeng ngeye demen ni. Ate, dem pelik benar awak tengok ni. Kalau kan hak ini keluar, hak ini masuk. Hak keluar, hak ni masuk. Hak ni keluar, masuk. Apa hal Dema? Jangan-jangan, Baji. Dema ni bergaduh ramaknya. Yelah ramaknya. Haji dengan Hawa betul. Pemuda baru kahwin dah bergaduh. Apa kepesennya? Tapi takkan nak biar saja begitu, betul? Kita kena tolong ni. Haji betul. Kita kena bantu Dema. Haji ngeri. Biar Dema baik. Haji ngeri. Ada mana apa rancangan? Ya, saya keluar. Sebab saya lelaki kan, pandai-pandai saya cari tempat tidur kat luar tu. Tahu pun. Kereta tak kunci ya? Elok ah. Buat apa tu? Pak Zee, tak ada apa nak ambil barang lah kereta. Barang apa? Ni. Bantai busuk bini saya. Hey, bini saya ya, tak boleh lena kalau tak ada bantai busuk ni. Iyalah, fahamlah. Ada ada apa lagi nak ambil? Tak ada apa ni. Tak ada, Moh. Kita masuk. Nak kunci pintu dah. Moh. Thank you.
Itu yang apa orang kata. Perempuan ni kalau nak tengok dia cantik adalah waktu dia tidur. Comel juga hang ni. Tapi itu lah. Garam. Blok call ni. Ya, Mak. Hang bukan buat apa nak sampai ni? Mak ni. Mak, saya pergi petang Alung sampai ni. Awak hang teriak. Mak, saya pergi Alung. Telefon Mak balik boleh? Hang buat apa kat sini? Bukan tidur kat luar kau. Hang nak ambil kesempatan kat aku, kan? Zat, saya terpaksa tidur tang ni. Sumpah saya tak buat apa-apa pun kat awak. Kalau saya nak buat apa-apa pun kat awak, kenapa saya duduk tang ni? Cakap kuat lagi. Ati! Tak faham kau meriang berbenar dia nak sahur ni. Tak ada apa, Mak Cik. Biasa orang rumah saya ni dia ngigau. Ngigau teruk. Ati! Ya. Rupi ni ngigaunya. Teruk apa benar? Tak ngapain-ngapain. Sahur. Haa! Riang apa benar? Ati, sahur lah. Amboi, Mak Cik. Pak Cik. Banyak no laut sok. Oh, memanglah memang semua syok-syok ni laut ni. Syok. Ha, laut sok sok. Sok sahu sahu. Ni, Mak Ji, Farah bukannya apa? Ni tak pernah ni. Makan sok laut banyak macam ni tak pernah. Selalu kalau makan sok, biskut kosong dengan ayak kosong. Maklumlah Pak Ji, makan sok pun seorang-seorang. Takkan? Kenapa beda udah makan sahur sekali? Macam ni, Mak Haji, Pak Haji. Raja saya mutawif, bawa jemaah pi umrah. Jadi dalam bulan Ramadan ni saya sibuk dekat Mekah. Ni baru balik Malaysia. Itulah kasihan jugaklah dekat isteri saya ni. Buka puasa sorang-sorang. Sorang-sorang kan. Biasalah tu, Mak Haji. Kadang-kadang lupa laki pergi Mekah. Yalah, asyik kena tinggal aja kan? Patutlah sang isterinya merajuk. Mana tak merajuknya? Sang suaminya sibuk dengan kerja. Mudah sang isterinya syok sorang. Sok, Pak Haji. Ya, sok. Pak Haji, saat itu. Pak Haji kata apa tadi? Merajuk? Siapa yang merajuk? Ata, bukan kau berdua berkelahi ke apa? Dah lepas apa, Mak Haji tengok seorang masuk. Ada seorang keluar. Keluar masuk ada kerja ni. Ini komen ni, tak baik orang tu. Kalau ada masalah, cepat-cepat selesaikan. Kamu tu parah. Kalau merajuk, jangan lama-lama sangat. Tak, Mak Haji. Lepas ini tak kelahi dah, kan? Ya. Benda baik. Ya. Apa kita nak kelahi? Itulah. Alhamdulillah, baguslah kopi tu. Ya. Udah-udahlah tu merajuknya. Bukan apa tadi, mujur pak cik nampak. Pedau ni bantalnya nak tidur dalam tokong. Ada tumpuk. Gila mah tidur dalam tokong habis jeregang kat belakang. Nampak pasal. Masih banyaklah pak cik tolong saya tadi. Kalau pak cik tak ada ni tak tahu nak ni apa. Yalah dengan bini saya ni yang kuat merajuk. Ate? Mau makan, makan. Mau lagi ke apa tu? Syok. Apa? Sok. Sok. Kita baca doa. Ya. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabanna. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Ate? Ate? Bubu. Ayam, ambil ayam. Ayam. Bubu lah gitu. Gitu.
Tak. Mai, angkat pinggan tu tinggi sikit. Cukup? Sikit saja. Esok awak lapar. Saya okey. Saya risau. Pak Haji, Mak Haji, terima kasih, Lana. Tolong beli minyak kereta saya. Tak payahlah. Terima kasih sangat. Apa pun, sama-sama lah. Benda bukan suara, secatik saja pun pertolongannya. Ata, mengkomel kalau bawa toko tu. Jangannya laju-laju sangat, elok-elok bawanya. Ya. Ata, kamu ni Farah. Udahlah tu majuknya. Janganlah berlama sangat. Doa, makcik. Tak majuk dah. Cuma panas hatilah sikit. Tak apa, nanti saya bagi dia sejuk tu. Ate, Mak Haji ni berkenan berbenarlah kamu ni, Firdaus. Saya teringinlah pula nak berbenarki bukan orang gamel macam kamu ni, dah. Boleh, Mak Haji. Ada kosong lagi. Doa. Doa. Mak Haji gurau. Melawak je, weh. Kasar gurau-nya. Udahlah tu, jangan lalu-lalu merata-rata. Dia jauh lagi nak berjalan ni. Udah, pergilah. Ya. Terima kasih Pak Haji dan Mak Haji. Nah. Balik dulu noh. Terima kasih, ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Tak payahlah. Saya bawa. Tak payah. Macam-macam dah jadi. Buat mainlah cepat. Assalamualaikum. Ha, boleh. Saya kosong lagi. Meluatlah. Betul ialah anda kosong. Saya single lagi kot. Ni, bukan kau hang habaq kat depa yang aku ni bini hang? Saya mohon je kan. Cemburu ke? Mana ada aku nak cemburu? Tak pasal ya. Malu ada nak mengaku. Ni. Terima kasihlah noh. Tolong bagi bersih kereta ni. Sama-sama. Lagipun tak elok biar selera. Sisa-sisa makan ni. Kotor. Saya tak suka duduk tempat-tempat kotor. Baik, ustaz. Ni. Tak yalah duk bayar Leo hang duk ceramah kat aku. Lagipun setan semua dah keluar, dah bersih, dah buang kan? Setan mana mai pula dah. Pelan, pelan. Ni, berat, berat. Tepi, tepi, tepi. Oh, ni tak ada apa pula dah ni. Kiri, kiri. Pelanlah sikit hang pun. Tak ada masalah semua ni. Kalau jadi masalah ni, nak tukar sendiri. Ni tayar ni baru lepas tukar je. Ha.
Baru lepas tukar. Tayar ni dah 6 ton tau. Itulah perempuan. Bila pergi bengkel buat macam dia tahu semua benda. Lepas tu senang kena tipu. Ya ke, jalan mak? Tak kira lah apa pun. Hang! Hang yang buat malam semua ni. Buat malam. Tukar sendiri lah buat. Letak tak bebas. Pandang mana? Belakang. Tayar spare kat mana? Tayar spare. Sabar. Ya Allah, tak faham lah line tak ada. Ingat tayar pecah. Ni tayar kat belakang. Kalut dengan telefon. Kalut apa? Mana dia tayar? Tayar tak ada. Dekat belakang, carilah. Takkan tu pun ya tak Allah, tak ada dekat belakang ni. Hang, Farah. Hang ni memang tak ngerti lah. Mana tayar? Bawah, bawah. Beli kereta besar-besar, tayar tak tahu kat mana. Cepatlah! Tayar ni tak ada angin. Masalah dia ni. Hanglah! Duduklah sini, Sat. Ni nak pergi mana? Nak bawa tayar ni, nak pergi tukar lah. Tanya lagi. Habis tu tukar tiga aku seorang. Aku ni perempuan kat sini. Habis tu? Kalau orang colik. Pandai-pandai lah. Kalau orang rogol nanti. Beletak lah kat orang tu. Dia tinggal aku. Memang kocak lah ni. Dia lah tumpang aku. Lega. Abang. Ada apa-apa saya boleh bantu? Abang sebenarnya nak tukar tayar ni. Kalau boleh, abang nak tayar yang paling terbaik ada kat sini. Boleh. Untuk abang, tayar yang terbaik yang kita orang boleh bagi. Sekarang ni abang duduk dulu kat dalam. Ling. Ambil ni. Tayar tengah tukar. Ada apa-apa saya boleh bantu? Tak ada apa nak minta tolong tukar tayar tu. Saya pandai urut. Nak saya urutkan kaki? Tak apa, kaki saya kuat lagi. Okey. Ha, kaki aku pun kuat juga kalau nak sepak orang. Ini siapa ni? Datang-datang nak sepak orang ni. Loh. Ni dia tak abang kat hang ke? Ni. Aku nak abang kat hang lah kan. Aku ni isteri kepada abang yang hang nahuk kaki tadi tu. Dah kahwin. Tak apalah. Dah tukar tayar nanti saya panggil. Tak ada diskaun eh? Dan lagi hang nak menggatai kat sini kan? Menggatai apa benda? Cemburu lah tu. Memang tak lah nak cemburu. Malu nak mengaku. Malu. Jadi macam mana awak boleh sampai sini? Hang tahu tak? Elok hang jalan je sikit. Plus mai. Dia pam tayar tu. Kalau hang tunggu set tadi, tak iyalah hang duk golek tayar tu mai kedai pun pergi dik ni. Oh. Cemburu. Cemburuan. Ngaku je lah. Duduklah. Okey. Sih. Alah. Okey. Tayar dah tukar, tayar spare pun dah pam. Apa lagi? Kalau macam tu jomlah tolak. Tidurlah dulu.
mesti hang penat kan? Golek-golek-golek tayar sampai ke kedai pompong gatai tu. Macam tak terdeleh Rabi kan? Tak ada apa, benda kecil je tu. Dugaan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Pandai pula bagi salam tu. Ya kan tak reti dah. Amboi Mak ni kan. Suka dah boleh alung awak, Mak. Pasal apa, Mak? Ni, hang sampai mana dah ni? Pukul berapa nak sampai? Kalau hang buat pasal lagi kali ni, aku pergi turut hang kat Kuala Lumpur tau. Mak, oh Mak. Ni, alung dah dalam perjalanan balik. Sagi sebelum buka puasa, alung sampai. Nah, ni Mak. Oh, nak tengok bawa kereta ni. Sagi, ni buka rumah lah, nah. Assalamualaikum. Bye, Mak. Ha, sampai tu. Hello. Dia mati telefon, no? Tak apa, tak apa. Kalau dia tak sampai sebelum buka puasa Sagi, Mak pergi turut dia kat Kuala Lumpur. Ni, tu puas hati dah lah. Boleh cakap dengan dia. Puas hati apa dia tak sampai lagi? Macam itulah cakap dengan Mak. Sopan santun, lembut. Tak baik tau kalau kita tinggi suara kita dengan Mak. Ni, kamu boleh tak? Tak payah duk jadi ustaz sangatlah, no. Baik ustaz, saya ikut cakap ustaz. Lalu ni apa kata? Hampir tidur daripada hanuk. Habis ayat liok hang duk ceramah kat aku. Ne? Tak apalah. Ayat liok cuma. Saya teman awak sembang. Kau tak mau hantar sampai rumah? Tak apa. Ni dah sampai kau saya kampung ke okey ni. Saya pergi saya suruh kawan saya ambil. Dah telefon dah kawan? Hai. Dom pandan ni macam mana nak buat ni? Kawan yang kecut sangat yang bagi ni ikhlas ke tidak ni? Kecut sungguh. Hai. Ha. Parah sampai dah. Aik, awak yang nampak macam dorang. Bakal menantu balik apa ni? Dia buat balik bakal menantu dah. Amboi segoknya bakal menantu mak. Lah kata nak tunjuk pagi raya ni, tak ada nak raya buat balik dah. Hang tak sabarlah ni. Ha, sat panggil. Ha, bang. Jom, dia tengok siapa main bagi kita ni. Nelly! Ha, Nelly! Sekok sungguh, Ha! Tanya mak. Tanya orang. Cik, ini nama apa? Nama saya Fidel. Fidel. Kerja sebagai mutawif. Bawa orang pergi umrah. Ustaz! Hui, Pak. Kalau macam ni saya berkenan sungguh ni.
Eh, lepas ni jenuh kita pergi Mekah lah. Kira jadilah, Noh. Jadilah. Ha, jadilah macam ni. Abang. Saya ni pun nak jadi mutawif juga. Mesti syok dapat pergi Mekah tiap-tiap tahun kan. Nanti bolehlah abang ajak saya. Boleh, boleh. Tak masalah. Alhamdulillah. Noh, abang kan tak sangka, Noh. Ada ustaz yang berkenan kat anak kita yang tak berapa nak menjadi tu. Eh, anak kita pun segok, eh. Segok lah. Ah, sungguhlah ayah, Noh. Segok. Segok. Hei! Tapi mana ni? Kenapa nak buka kuasa sini? Video. Macam mana ni? Ayah, sabar. Dia pun ada mak ayam juga. Dia pun duduk tunggu dia nak balik kot kosong. Jadi kita kena bagi dia balik lah. Tak jadi lah. Tak jadi. Dia nak balik ni? Nak balik ni. Hantar dia. Tak apalah. Esok main lah. Okey, masih. Ya. Balik. Balik ni, Mas. Esok main lah. Jangan lupa main esok lah. Kisahlah kat mak ayah sekali. Ya, masih banyak lah. Sama. Jangan lupa main. Esok. Esok main lagi tau. Jumpa esok. Ah. Mas, sudah. Sembang apa lama sangat? Mak, hantar dia sana. Pindu. Ini, sat. Allah. Ini. Pindu, ni. Ada tupat sikit. Makan masa buka puasa sat lagi dah. Terima kasih. Begini, Farah, buat hantar lelok. Baik, ayah. Raya di mana tau? Syok, Cik. Lelok. Baik, Cik. Saya, Cik. Waalaikumsalam. Nak renyai macam tu, ha? Renyailah. Mak betul setuju. Oh! Tak payah duk perasan sangatlah, Noh. Ni, esok hanya kena gatai nak main raya rumah aku, nah? Kenapa awak tak beritahu kat mak awak yang saya ni bukan calon suami awak? Hang kena faham aku. Keadaan tak mengizinkan. Tapi bagus juga tau aku cakap macam tu. Sekurang-kurangnya, aku boleh tolak pinangan Lebai Leman tu. Lebai Leman imam masjid kat sini? Manalah aku tahu Lebai Leman mana. Awak banyak ke Lebai Leman kat sini? Awak hang senyum, ah? Hang suka, ah? Loh, senyum pun salah. Nak tanya, ah. Pasal apa awak tak terima anak Lebai Leman tu? Tak maulah aku. Ni, aku tak ada masa lah nak fikir pasal kahwin. Jadi awak memang tak mau cari pasangan hidup ke? Ni, nak cari pasangan hidup lagu mana? Kemah kereta pun aku tak ada masa. Lagipun, aku tak boleh lah. Hang kena faham, aku tak ada masa kalau nak dating. Kalau aku bercinta, aku nak kena dating. Lepas tu, mereka mesti tak mau punya kat aku. Dahlah, aku tak ada masa nak dating dengan mereka. Kemah kereta pun tak berapa pandai. Masak pun aku tak reti. Memang aku tak layak nak jadi bini mereka. Tak mau. Alah, setakat kemah kereta, masak, kemah rumah. Semua tu saya boleh buat lah. Laki ni kan, itulah aku meluat dah tau. Ni, sebelum kahwin, semuanya boleh. Sebelum kahwin, semuanya manis. Lepas kahwin, semua apa yang hamba janji tu hamba lupa kat kami. Sumpah, saya akan tunaikan apa yang saya janji.
Alhamdulillah, sampai juga kat rumah saya ni. Apa pun terima kasih Lana sebab tolong bagi saya tumpang naik kereta sekali. Yalah, walaupun dalam perjalanan tu duk kena marah saja. Separuh perjalanan. Separuh perjalanan asyik kena marah saja. Terima kasih banyak-banyak. Ni. Mai set telefon. Buat apa? Lah, bagi je lah. Mai lah set. Dah lah minta telefon orang, marah-marah pula. Elok lah. Selfie pakai phone orang. Nah. Nanti kalau rasa nak tumpang, balik Kuala Lumpur, habaklah tu. Tapi kalau tak mau tumpang, nak telefon je, boleh tak? Balik dulu lah. Nah. Tepi sikit, nak balik lah. Tolonglah, Sat. So, maknanya boleh kan? Farah. Macam mana aku nak buat dengan Firdaus ni? Kalau aku cakap dia bukan kekasih aku, Mok terima pula minangan lebah leman tu. Hang ni kan, Firdaus. Sebenarnya, elok juga tau. Telefon siapa tu? Dia friend apa? Kan, nama kawan je. Teh kan ni? Ni, Mak nak tunjuk. Calon isteri. Kenal ke tak? Tengoklah, Mak. Kira jadi, Mak. Hei! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah buat apa tu? Tengah tunggu rendang ayam ni. Awak telefon nak bagi tahu kata nak tumpang balik Kuala Lumpur ke? Doa. Saya ada benda nak bagi. Benda apa tu? Awak pergi tengok dekat tempat duduk belakang kereta awak tu. Pergi tengoklah ni. Sat, sat, sat. Cantik. Bila masa hang beli baju ni? Saya beli itu masa saya kat Mekah. Saya beli lebih. Ya, rezeki awak kan. Lagipun tu tanda terima kasih lah sebab awak bagi saya tumpang kereta awak sampai rumah saya ni. Pakai esok tau.
Baiklah, besok aku pakai. Ni. Besok hang mai dok ayo rumah aku. InsyaAllah kalau sempat. Sebab saya nak kena ikut mak saya pergi rumah. Pakai isteri pilihan mak saya. Tak apalah nah. Aku nak pergi tengok aku punya rendang tu. Bye. Dia bye macam tu je. Dek. Pakai listrik pilihan mak dia konon. Ni. Tak mau pakai. Kau betul lah. Laki memang macam ni, tahu tak? Janji konon. Lagi dia belanja lah, kemas rumah lah, pandai masak lah, cuci reta lah. Semua tu dusta aja, tahu tak? Pejai! Pejai! Ni, tolong Along ni. Tengok kena ayam ni. Along dah tak larat dah. Biarlah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni, siapa? Pagi-pagi raya muka cengih. Elok sangatlah tu. Gaduh dengan Abang Fridah lah tu. Kan, kan, kan? Malah nampak. Ish, hang ni. Hang jangan nak mandai. Hampir dapur lah ni. Hampir hidang semua makanan tu. Sagi, jangan orang mai baru nak kaduk pula. Hampir lah ni. Baiklah, Mak. Ha, Farah. Fridah sebila nak mai? Mak dia tak mai pun. Loh. Pasal apa pula? Manalah Alung nak tahu. Dia bukannya lelaki Alung pun. Ish, hampa kelai ke ni? Mak, Alung dengan Fidas tu tak ada apa-apa hubungan pun. Dia cuma tumpang Alung balik mai sini je. Sebab bah dia terlepas. Dia bukannya calon menantu Mak pun. Calon menantu Mak balik. Siapa pula? Mak tunggu je lah. Satgi calon menantu Mak sampai lah. Terima kasihlah bagi duit ayah ni dekat ayah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada dah orang main raya rumah kita. Farah, hang keluar pergi tengok siapa main bagi kita ni. Ayah, Alung dah tahu dah siapa. Tahu dah siapa. Bakal menantu Mak dengan ayah yang sebenar. Bakal menantu. Kau ni, cepat pak. Pergi tengok kan. Gatai dorang. Ish, apa sabar sana? Kita tengok siapa dia yang nak main ni. Ish, no. Waalaikumsalam. Kau mes donda. Nanti kelak. Mai pun. Hang main dengan siapa? Tu mang yang baru. Mari nak jumpa bakal menantu lah. Kami main nak minat. Loh, main nak minat tu ke ni? Ah, tak apa. Mai, mai, mai. Kita masuk. Masuk. Mai, mai, mai. Mai, mai. Mai masuk, Kak. Ya, hang Farah ni tak ada dah apa apa pun kat Mok, no? Eh, awak tak tahu. Mai, mai, masuk. Ha, masuk, masuk. Eh, hang ni. Pasti apa, Mok? Mok hang semua kan hang. Jo, aku apa? Berlakon je, kan? Jo, masuk. Ambo ni sebenarnya mari nak tengok bunga dalam taman. Kau ada orang ke tak ada? Dari Kelantan ke Pulau Pinang. Ambo nak mari minang ni. Alhamdulillah, elok sangat tu. Ni, bunga kami ni pun memang patut kena cek kumbang dah pun. Alah, tak payahlah kumbang-kumbang bunga-bunga ni. Kira jadilah, no. Kira mudahlah. Bulan depan lah, no.
Sipah kan dah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lebih lemah. Kak Maria, masuk, masuk, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fidaus, masuk, masuk, masuk. Lah, Fidaus pun ada. Kata tak ada mana ni? Ni dah main ni kira jadi ya. Macam dah lama kenal. Inilah anak lelaki tunggal kami. Ada anak lelaki lepas nama Osman. Betullah Osman yang ni. Osman Firdaus, anak kami. Oh, Osman Firdaus. Handsome, macam pak dah. Ni, ni. Adik. Dah lama dah. Baru kenal. Ni, jom, jom. Lagi tak dah. Jom, jom. Allah, mana satu margalung ni? Itulah, kat huruf pelik kot. Mana satu? Pakai je biar bayi pak kita. Jalan ikutkan Pijai. Pijai lagi suka Abang Firdaus tu. Kok pun suka? Kalau Alung tak mau, kok nanti. Lebay. Nampaknya kita ni tak berbesar jugalah. Ni, Farah tu. Ada pilihan hati dia sendiri. Tu, Kamal tepi lebay tu. Ish, nak buat macam mana Cik Maya? Weh? Dah tak jadi jodoh mereka. Bukan tak? Bukan kita boleh atok macam tu saja. Ha, kira jadilah no. Kita buat keluar bulan depan. Tiba-tiba berubah hati ni. Berubah hati apa? Hang kawan aku kan? Aku suruh hang mai sini menyamak. Faham tak? Yang hang mai masuk minang aku pasal apa? Tapi apa salah kalau kita nikah? Memanglah salah. Hang tu kawan aku je tau. Itu pun kawan yang menyakitkan hati aku. Farah, aku ni dah lama dah hati kamu. Cuma takut nak beritahu sebab kamu tergaris sangat. Betulnya musuh aku nyaman ni ala-ala aku masuk dalam minit terus meletau mu boleh terima. Tapi aku tak kisah mu garai sebab mu garai pun mu comel. Tak kisah tak ada sikit pun rasa sayang mu ke aku. Kita kan dah lama kenal. Sat, 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 sat. Pening dah ni. Mana satu hang nak terima ni? Apa cerita lah ni? Ni, 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 ni. Saya minta maaf semua nak. Saya sendiri pun tak sangka nak jadi celaru macam ni. Farah, hang ni pasal apa? Buat malu saja ni. Tak apalah lagu ni lah. Moga dia nak nikah, biar dia pilih. Sama ada dia nak kamar ke, dia nak keruh ke sebab ni masa depan dia. Biar dia menentukan masa depan dia. Mak, ayah. Alung dengan Kamal ni cuma kawan je. Kami kawan sama-sama kerja. Banyak habis masa dengan dia berkelahi. Alung memanglah sayang Kamal ni, ayah, mak. Tapi sebagai seorang kawan, tak lebih daripada tu. Alung suruh dia menyamak sebab Alung nak tolak pinangan lebay Leman tu. Sebab itulah suruh dia menyamak sebagai boyfriend tu je. Pula dah. Pening dah, eh. Jadilah ni, bolehlah. Ayah terima pinangan lebay Leman. Abang tu. Ayah, mak, Fidaus ni kan, Alung kena dia 2 hari je pun. Tapi 2 hari tu sangat-sangat bermakna buat Alung. Yalah, dalam perjalanan nak balik ke Jitra tu macam-macam masalah, macam-macam dugaan. Ayah tahu kan Alung ni, ini garang sikit. Jadi bila Alung garang, bila Alung marah, dia lah suka jadi penerjuk Alung.
Mu ni kamar lain kali. Kena setiap mu lek dulu. Ni kau orang mari sini tak malu ke tu? Lek mu ni. Saja.